Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Dan seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy, jaga kesehatan gitu cuy. Oke, kali ini mohon maaf banget cuy ya, sudah 2 hari ya saya nggak buat video, 2 hari 3 hari ya, dikarenakan saraf di apa ya, mulai dari rahang gini ya, rahang menjalar ke telinga dan kepala cuy, aduh pening banget gitu ya. Makanya itu salah satu faktor saya nggak membuat video cuy ya. Sampai sekarang pun masih sakit cuy. Kalau saya buka terlalu lebar seperti ini masih sakit banget di sini cuy. Apalagi ke telinga gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Apa penyebabnya gitu ya. Oke, kali ini kita akan mengabulkan permintaan korang datangnya dari Instagram cuy ya. Yang mana teman kita ini mengirimkan sebuah video ya. Video dari Maharaja Lawak Mega 2019 persembahan dari Rare ya. Yang mana di sini versinya ada Pak Kodi ya. Pak Aya dengan saya lupa lagi namanya siapa yang satu itu cuy. Intinya kumpulan ini namanya Rare ya. Kita sudah mereaksi beberapa video dari persembahan Rare di Maharaja Lawak Mega 2019 cuy. Tapi yang menarik di sini tuh adalah di persembahan yang satu ini dia berkolaborasi dengan Ustadz Syamsul Debat cuy. Ternyata ya. Kenapa saya enggak nyadar gitu ya? Ternyata ada persembahan salah satu favorit saya, pelawak favorit saya itu berkolaborasi dengan salah satu motivator dan ustadz juga di Malaysia gitu ya. Saya nggak nyadar itu cuy. Dan saya harus berterima kasih banyak buat teman-teman yang memberikan video ini. Karena berkat video ini saya bisa melihat Ustadz Syamsul Debat itu berkolaborasi dengan pelawak gitu ya. Dan itu yang saya sangat tunggu-tunggu sebenarnya cuy. Itu yang saya sangat nanti-nanti. Oke, langsung ya video pertama. Di sini saya mereaksi 2 video cuy. Kalau kurang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan mohon maaf banget ya sebelumnya cuy kalau memang saya nggak terlalu tertawa bagaimana cuy, karena sakit banget di sini cuy ya, sampai sarafnya naik ke telinga gitu ya, kurang paham lah cuy ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 boom. Dah dia tu sibuk jual boba dia tu. La ilaha illallah, cucu aku pergi sekolah muka berminyak. Kau sini kau? Mana? Tak buka. Sini kau? Tanya! Sini! Tanya! Sini! Okey. Okey. Haa! Astaga. Faham lah cantik nak pergi sekolah cucu atuk ni. Dah tak boleh buka mata pun lah. Atuk ni, bukan nak balik sekolah. Eh, atuk ada air. Kau bawa apa tu? Sorry bang. Sorry bang. Kau sumpah. Itu langsung di matanya je. Adik, adik ada bawa. Bawa apa? Moti jangan air. Oh, saya kena dulu. Sejak ni kau pergi ke mana ni? Pergi dekat Aji Haji. Aji Lecumi. Aji Lecumi yang laki dia Silva Raju tu eh. Eh, jalan. Silva Raja. Dah buka ke? Semalam buka. Dah, sejak tu ni. Oh, tu dia punya daging yang tu. Daging kambing yang tu. Sebelum. Kita main PUBG. Main PUBG. Yeay, main PUBG.
Gitu tuh. Buat Gmail apa? Nanti buat jangka tu. Nah, ini selapan kau. Aku tersiksa banget. Ini selapan aku. Cepat dari sini, aku tembak kau. Tak kena. Aku nak ganti kat situ. Ini tak kisah. Aku punya bendera tu yang penting. Aku nak letak kat motor aku tu bendera. Hajar elu. Aku dah lupa lah ini punya penjara. Apa pasal kau bayar aku bendera tu balik ni? Hajar. Itu macam lah. Ruang tu tahu lah. Ini macam baru betul. Tak ada lah. Ingat tak tahu. Hajar buat sini belanak. Mesti tahu punya. Tak ada yang tak tahu. Ini lawakan mereka ni cik. Lebih ke politik. Tak ada aku pasang. Aduh. Jom. Kau nak tengok tak barang baru aku? Apa barang? Aku nak tukar lah dekat situ. Mana kan? Ini budak Melayu lah ni dia bikin. Mana dia bikin lah? Mesti tak boleh pakai punya. Boleh pakai lah. Mana boleh? Tengok. Lalu? Wah, ada lampu lah. Mana le? Budak Melayu kalau modify memang hebat. Aku pasal film padam? Melayu punya tak boleh pakai ya? Ini bukan pasal budak Melayu tu bikin. Ini bateri dia. Ha, cuba kau baca. Kui! Tengok lagi. Made in China. Kui ya! Gua faham, gua faham. Sudahlah. Ternyata baterainya, Ji. Ya, mana? Sikit. Ha? Letak sini dulu. Salah. Aku apa? Ya. Kita air kita kena tengok dia punya natural dia. Apa dia punya pH dia berapa. Potential of hydrogen. Tahu ke? Ini pH okey kah? Teruk. Sebab tu lah kena pakai kaki. Angkir ni bodoh eh. Tak baik cakap macam tu. Kita kawan-kawan apa pasal kau kadung? Betul sekali. Engkau buat aku lagi sayang pada kau lah. Dah minum. Ada tambah lah. Minum. Kamu lagi. Sudah tamu datang kena minum lah. Alah. Bagi petak kan lah. Pak ya. Lepas kau minum, aku minum. Baru nampak kongsi-kongsinya. Ya.
Tapi kenapa gue minyak sih, Cio? Ah, sorry lah, Cio. Gue baru lepas makan. Oh, gue makan apa tadi? Bak putih. Putih! Itu namanya! Bak apa, Bak? Bak putih? Kelupa tadi, Cio. Tapi korang pasti ada yang paham, Cio, ya. Komentar lah, Cio, ya. Bakuti apa sih tadi? Oke, video yang kedua. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, cuy. Ada Ustadz Samsul Debat. Wah, dia ketemu, cuy. Pelawak favorit saya ketemu dengan Ustadz atau motivator favorit saya. Oke, 3, 2, 1. Oh, knok-knok Maria. Knok-knok Maria. Lawak kini kembali berapi-rapi dengan Maharaja Lawak Mega 2019. Tema montajnya diadaptasi daripada international drama Stranger Things. Rancangan reality ini mulai ditayangkan di Astro Warna saluran 132 dan Astro Warna HD saluran 124 bermula 1 November 2019 setiap Jumaat jam 9 malam. Jom kita gelak ketawa tak kering gusi dengan persembahan mereka. Itulah. Ini ya. Oh. So, awak kalau nak belajar ilmu agama, bergaulah dengan saya, insyaAllah. Tapi yo, Ustaz, saya memang nak belajar dengan Ustaz ya. Tapi dah lama tak nampak Ustaz pergi mana? Eh, saya kan pergi umrah, saya bawa orang pergi umrah. Ya, saya dah lama Ustaz dah berkoci lagi membawa cita-cita nak jadi pembimbing umrah. Apa nama tu? Mutawasitah anak. Mutawif. Kenapa kau tahu yang aku mutawasitah bukan? Hei! Dari cara bercakap pemimpin mutawasitah itu najis. Najis Mustang. Hei! Mustang itu cater. Tidak salah. Saya sebenarnya betul bagus banget sih ya. 18 kali dah saya berjumpa. Iya. Apa bos? Macam mana lama? Tapi kali ke 19 saya lupa seorang perempuan ini. Aurat dia, masya Allah. Dan aurat. Oh iya, dan cecenya ala bisa. Saya saja. Lah, ini kamu. Cakapnya apa? Lawa, tidak. Lawa. Iya, lawa. Siapa nama? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Betul lah tu, Ustaz. Jangan tak. Belakang reket tu. Hei. Saya tak pandai. Nah, inilah kita lupakanlah masa perempuan-perempuan itu. Yeah. Saya nak bagi tahu kamu ni, Sol. Hidup kita dalam dunia ni, apa pun kita kena usaha. Tuh. Allah sentiasa bersama dengan orang yang berusaha. Aha, cikilin. Aha, cikilin. Oh, ya. Jadi, depan masjid, aha, cikilin. Aha, cikilin. Kamu ni. Kenapa jadi? Ustaz, dia lupa aksi. Acoy, ha, sama. Cik kampung mau pakai acu. Oh, macam-macam nama kau ni lah. Kenapa nak cik acu? Kau datang ni. Tak bunuh Ustaz. Hai, buk Ustaz. Hai, kali tu banyak jumpuk. Apa sampai gebeh-gebeh mulut cakap kamu? Tak apa benda ni. Ustaz, saya ni tetap jujur. Saya ni pemegang amanah Ustaz. Kalau saya tak sampai ke amanah orang Ustaz, weh, besar-besar masuk kita bakar. Tapi, dia nampak yang muka buruk ni rambut panjang. Tapi memang jaga amanah. Alhamdulillah. Sampaikan apa amanah. Sampaikan. Okey. Ini nubuan. Ya. Kita tunggu kau lepas tu. Ini kan Ustaz cakap usaha tadi ni. Gak ada ekor ya. Bukan usaha yang macam ini. Dan kamu pun kena beli tu tak takut ke jiran-jiran kamu nampak tu. Alah Ustaz nak kata apa Ustaz? Melayu bersusuk Ustaz. Tempat Ustaz. Siap pakai helmet Ustaz. Apa nak melayu? Tapi Ustaz, saya ni nak pakai Ustaz. Saya menyamak. Kamu menyamak jadi apa? Maskot? Tak. Ustaz jom. Mama tak ikut semua. Ustaz. Kamu pergi masuk kedai macam tu, kamu masuk dah ada dah tulis atas tu, dia tulis signboard dia. Judi haram di sisi agama Islam. Ya, tu saya dah selesai nak. Saya cakap memang dekat situ ada signboard, judi haram di sisi agama Islam. Kau jangan beratus tu, kalau tu sekolah tu tak ada signboard, dia tu kurang haram.
Macam mana guys? Ons tak ons lawak-lawak yang mereka sajikan ni. Maria memang sejenis muda terhibur. Yang krik-krik pun Maria gelak. Alah Ustaz, macam tu Ustaz. Nak risau apa? Ni pula dokter aku bilang besar ijaz. Hei! Bundi ni tak kira bulan apa pun dia tetap di sini ke? Allah Akbar, kalau kau makan dia agak tak apa. Tak ada masanya, Judi. Kamu dokter, dia nak sebuah kena. Saya ada RM1,990. Saya masuk tabung. RM10 saya makan. Cukup ke RM10 nak makan ni? Cukup Ustaz. Ini RM1 saya beli beras. RM9 saya beli bawang. Bagus. Saya kasih RM1. Nanti RM1 kita kasih 10 Tuhan balas tau. Warga sini jadi murah. Nak cerita lah. Desa murah di muzik tau. Abang, situ masjid mana boleh muzik-muzik? Lagi pun abang, kalau anda muzik, nanti ke Najib Ali boleh ramal. Nak masuk masjid. Nak masuk masjid masih lagi terbayang Najib Ali tak terayuh. Itu maknanya aura dia lah. Apa pun tengok. Bila kita berserah hati kepada Allah, Allah cukupkan rezeki kita. Dah, kamu pergilah solat. Dengar tu jadi. Tengok muka kau betul, dosa banyak. Tapi kau ingat, walaupun dosa kita sebesar bangunan ni, tapi keampunan daripada Allah seluas lautan. Ini geram ni. Mohon maaf banget ya kalau saya tertawanya enggak lepas cuy, karena betul-betul ya yang namanya sakit, nggak tahu ini infeksi sakit gigi kah atau infeksi rahang, saya nggak tahu cuy. Sampai mencair ke telinga, aduh kayak kram gitu ya. Intinya keren banget ini, cuman sayang banget ya di saat kondisi seperti ini baru saya mereaksi video ini cuy. Padahal video ini tuh sangat saya nanti-nantikan cuy. Kenapa saya sangat nanti-nantikan? Saya itu ingin sekali melihat Ustadz Syamsul Debat itu ada di rancangan lawa gitu ya. Saya pengen lihat Ustadz Syamsul Debat itu berlawa dengan pelawak-pelawak senior gitu ya. Contoh dengan Rupi ini cuy ya. Dan sudah terkabulkannya permintaan saya ini, walaupun kualitas audio dari channel yang tadi itu enggak terlalu jelas, tapi saya paham gitu apa maksudnya. Dan memang lawakan dari Rare itu kebanyakan menyinggung gitu ya, menyinggung tentang politik lah atau tentang pokoknya menyimbung lah. Saya enggak mau menjelaskan secara detail, intinya pasti kurang paham lah lawakan dari Rare ya. Lawakan-lawakannya semua itu penuh dengan kontroversi pastinya cuy. Dan ya mohon maaf sekali lagi cuy ya, dengan kondisi saya seperti ini mungkin enggak bisa memberikan yang terbaik untuk video kali ini. Tapi yang saya pegang teguh adalah saya enggak mau dengan kondisi seperti ini berhenti untuk
memberikan hiburan kepada korang, cuy. Ya walaupun kondisi saya seperti ini, saya bisa memberikan hiburan kepada korang, cuy. Ya walaupun enggak semaksimal waktu kita sehat gitu ya, tapi tak apalah ya, cuy. Yang penting niat gitu. Niat saya untuk membuat video ini untuk menghibur korang gitu ya. Dan terima kasih banyak yang request ini, cuy ya. Terima kasih banyak sudah memberikan video ini dan saya terhibur. Saya harap juga korang bisa terhibur. Dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.